sebelum kalian semua nonton video yang ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notification, oke? Mau komen? Boleh, yuk komen. Share juga kalau perlu ya. Bapak di sini kerjanya sebagai apa, Pak? Tukang giling padi. Iya, Bapak sekarang jadi lagi angkat-angkat apa nih? Angkat-angkat padi mau ditaikin ke mulen. Oh, ini mesin penggilingnya, penggilingnya. Ya? Berdua ya, Pak? Ya. Oh, dituang di situ ya? Tuang di mari. Ya udah, berarti angkat lagi kan ya, angkat Pak? Angkat lagi. Pak, saya aja, Pak. Oh. Awas, hati-hati nih. Berat. Berat banget. Yuk, hati-hati. Bapak kayak gini setiap hari, Pak. Iya, nih. Ini berat banget, isinya berapa kilo, Pak? Ya, ada yang 50. Ada yang 50? Iya. Ya ampun. Kayak gini gajinya itu per kilo kah atau? Ini per hari. Per hari digaji berapa, Pak? Ya, cukup buat makanlah sehari-hari. Berapa, Pak, kira-kira? 30.000. 30. Angkat satu aja capek banget, Bapak. Sehari angkat berapa karung, Pak? Ya, kira-kira? Hampir 20, 30. 20? Ya Allah, ya sini saya bantu deh, Pak, biar cepat selesai ya. Ayo. Ayo, lagi ya. Lagi nih. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Bapak itu gak rusak kan, Pak ya? Wah. Astagfirullahaladzim. Bapak gimana, Pak? Ya. Ntar diomelin gak sama bosnya? Ini ya Allah, Pak, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin aja, nah. Alhamdulillah. Masih banyak ya. Banyak lagi kita kerjain. Di sini ya? Iya. Ini yang terakhir, Neng. Oh, ini udah terakhir? Iya. Oh, gitu. Sekarang kita pulang. Pulang? Tapi saya minta gaji dulu. Pak, saya pamit dulu. Kerjaan saya udah selesai. Nih, Pak. Ilin, iya. Waktu kemarin. Iya. Gaji kemarin dulu udah. Iya. Ini sekarang saya... Sekarang Bapak balik nggak balik, Pak. Iya. Ini saya kasih das buat masak di rumah. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bisa makan nasi ntar malam ya, Pak? Iya. Makasih ya, Kak. Iya. Pak, anaknya ada berapa? Ada dua, cowok semua. Cowok semua? Iya. Yang satu umur berapa? 12 tahun. 12 tahun, berarti. Satu lagi? Satu lagi umur 3 tahun. 3 tahun? Iya. Batita ya? Iya. Oh, ini ibu. Ibu, kenalin saya Stella, Bu. Ini anaknya ya? Iya. Halo. Ini yang kecil ya? Hai. Bu, ini berasa yang tadi bawa aja. Apa mau... cari kepiting. Ibu dari mana, Bu? Jual goreng. Oh, jual gorengan. Oh gitu. Habis sekolah ya? Ferdi ya? Iya, bantu-bantu. Ini dalam nggak sih, Pak? Oh, enggak ya? Biasa satu kandang kayak gini, ini apa sih, Pak, namanya? Ini bubur kepiting. Oh, bubur kepiting. Oh, iya. Biasa satu bubur gini dapat berapa kepiting, Pak? Kadang-kadang suka dua. Dua. Iya. Rata-rata sehari Bapak dapat berapa? Ya, ada 10. Pak, mau nyiapin jebakan dulu ya? Ya udah. Oh ya udah. Biasanya Bapak dapat berapa tadi? 30.000. 30.000. Jadi sama padi tadi jadi 60 mungkin ya satu hari. Iya. Itu ketutup nggak, Pak? Biasanya untuk sehari-hari. Iya.
gak tutup. Gak ketutup? Gak ketutup. Kebutuhan yang digerak. Gitu ya. Ya, berarti cuma dapat dua ya, Pak? Iya. Kalau dapat dua, Bapak jual apa gimana? Iya, jual tetap sakti. Itu kan sekilo aja kayaknya nggak ada deh, Pak. Enggak. Bapak pernah nggak dapat sama sekali? Pernah, waktu cuaca buruk sama sekali nggak dapat. Terus kalau misalkan Bapak nggak dapet, itu Bapak gimana makannya? Ya, pengobatannya nih, makannya. Kalau nggak dapet, ya makan pakai singkong. Singkong? Iya. Iya. Iya, Pak. Nggak rezeki, Pak. Rezeki kita. Yaudah, pulang aja dah. Pulang aja ya. Yaudah, ini dibawa ya, Pak. Yuk. Yaudah, yuk. Oh, ini rumah Bapak. Bapak, kok kalau saya lihat rumahnya udah miring ya? Iya, Neng. Ini rumah udah tua. Ya, mari masuk, Neng. Ayo. Ibu. 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 Assalamualaikum, Ibu. Ibu lagi bikin apa? Buat gorengan besok? Oh, saya bantuin ya? Iya. Neng, saya mau ke belakang dulu ya. Iya. Salim. Iya, Pak, silakan, Pak. Ibu. Ibu biasa kalau jualan gorengan di mana aja, Bu? Sini-sini aja ngider. Ngider aja. Sehari rata-rata dapat berapa, Bu? Kadang dapat 10.000. Kalau lagi anu 15.000. Biasanya nutup enggak, Bu, sehari-hari kalau misalkan jualan gorengan gini? Kagak, Neng, cuma buat beli alat sekolah ge. Nggak cukup. Saya boleh numpang ganti baju nggak? Boleh, Neng, di sini. Di sini ya? Iya. Ya udah, oke. Ibu, makasih ya udah izin saya ganti baju. Iya, iya, Neng. Iya. Jadi kita mau mulai goreng nih ya, masak ya? Iya. Yang tadi? Buat besok. Buat besok? Iya. Ini mau digoreng untuk? Untuk karang, buat makan. Oh, jadi ini gorengan yang tadi Ibu jual? Iya. Ibu sering kayak gini, Bu? Sering. Ibu jangan sering-sering, gak sehat. Ini kan udah seharian. Gak apa-apa, Neng. Ibu gak ke pasar, gak beli apa-apa. Enggak, gak punya. Ayo kita belajar kalian gitu. Kita belajar. Oh, belajar. Bapak, Ferdi, ya. Makanannya udah jadi nih. Ya, makan dulu yuk. Belanja. Pak, itu TV masih nyala? Ya, itu TV-nya udah mati, Neng. Terus kenapa masih ada di sini, Pak? Habis mau didanain, nggak ada duitnya, Neng. Rusaknya udah lama. Rusaknya udah lama. Insya Allah ntar siapa tahu karena kesabaran dan keikhlasan dan musibah yang kejadian sama ibu hari ini, siapa tahu bisa dapat rezeki. Siapa tahu TV-nya bisa diganti. Amin. Gimana ibu tadi itu di dalam dompetnya ada hasil semua jualannya? Iya, lumayan dong ya, Bu ya. Lumayan. Ibu yang ikhlas ya, Bu ya. Iya. Ibu.
Mau nanya, ya. Ini benar mau nyebur dia? Iya. Oh iya. Kenalin, saya Lina. Saya lagi ada tamu, ada sampai orang. Lagi ada dokumentasi. Oh iya. Maaf, oh, namanya Ibu Rodia. Iya. Benar. Oh, ini suaminya. Iya. Oh. Ini bapak siapa? Bapak Niman. Oh, Bapak Niman. Ini anak ya? Bukan, lagi penelitian aja. Oh, iya iya. Halo, Stella. Ya. Ini anak ya? Iya. Oh, siapa namanya? Herdi. Herdi. Oh. Ibu, tadi saya lihat Ibu jualan. Terus kayak gitu saya lihat dompet Ibu jatuh. Bisa ya. Balikin ya Bu ya. Makasih Neng. Iya, mohon maaf loh. Ketemu juga. Tadi memang nyariin? Tadi Ibu Jan baru cerita pas lagi makan. Nah Ibunya gak sadar pas lagi jualan itu jatuh? Iya. Gak sadar, baru sadar kayaknya pas masak tadi. Alhamdulillah banget Neng. Ibu sedih banget. Lah kenapa Bu? Buat modal besok gak ada. Periksa dulu isinya. Saya tadi ke sini karena ada KTP. Nanti dia buka Bu ya. Tadi tapi saya tadi buka tempat. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Udah rumah? Sama. Assalamualaikum. Nah, hari ini Ade mau bawa keluarga Pak Niman jalan-jalan. Doain supaya perjalanannya lancar. Amin. Pak Niman dan juga keluarganya semua senang. Amin. Rumahnya cepat jadi. Iya. Yeah. Boleh? Ini safety kan ya? Sini dulu. Oh salah. Maaf, maaf, maaf. Di sini ya? Iya. Perfect. Sudah? Sudah. Sudah. Yang ngecat-ngecat nggak ada nih? Ngecat tinggal di luar, kalau dalam udah beres. Tinggal masuk ini aja. Furniture. Furniture aja ya? Berarti ini bener 85 dong jatuhnya. Bisa gitu lah. Bisa gitu ya. Wah, cepet dong berarti. Ini jadi dikit aja. Itu harus ngikutin serat kayunya ya, alur kayunya ya. Ini begini ya. Ya. Kurang tebel nggak? Pelan-pelan aja, emang harus hati-hati. Oh ini. Gitu. Kalau ketebelan juga jelek nanti. Kalau ketebelan hasilnya jadi gimana Kang? Jangan langsung tebel. Iya tebel banget Kang. Jangan langsung tebel, oh, jadi dia bertahap. Harus nunggu kering dulu. Ini udah berapa lapis yang atas? Itu baru pertama. Oh baru pertama. Tinggal nunggu kering aja. Kering, ntar dilapisin lagi? Amplas lagi. Oh gitu. Oke, ini bener ya? Ya, bener. Mantap. Aku bisa berarti ya. Amplas. Makasih ya Kang. Selamat bekerja lagi. Semangat! Semangat.
udah kalau gitu gimana kalau kita makan karena udah pada lapar semua. Yuk baca doa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabana. Amin ya rabbal alamin. Dan kebenaran gue mana itu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, ada baiknya mungkin saya akan menitipkan si kecil dulu kepada Ibu Dani, kami mohon. Ibu Dani, boleh titipin si kecil? Menjadi seorang bapak dari anak-anak yang masih kecil tidaklah mudah. Karena harus mencari nafkah, tapi beliau juga harus menjaga mental. Bahwa karakter manusia akan terjadi pada saat kita dididik pada saat di rumah dan dari kecil. Tugas kepala keluarga dalam sebuah keluarga sangatlah penting. Mudah-mudahan Bapak Niman sanggup bukan hanya untuk mencari nafkah, bukan hanya untuk menghidupi keluarganya, namun juga untuk menjaga anak-anaknya dan juga keluarganya. Semoga mereka menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, serta terus berjuang dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkah yang datang hari ini adalah berkat doa dan juga kerja keras. Insya Allah kita semua bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Niman. Kerja keras dan selalu berdoa. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, buka tirainya. Kamarnya letaknya sama seperti ini, Bu. Tidak. Gimana ini tidur? Pakai karpet. Sakit badan ini. Gak nyaman ya. Iya. Sekarang ibu dan bapak udah punya kasur. Semoga aja ibu dan bapak lebih nyaman tidurnya. Sekarang udah lengkap, ada buku dan juga ada pulpen nih. Sepatunya disimpan dulu ya Bu ya, sebelum nanti Ferdi masuk ke SMP. Satu sepatu disimpan dan satu lagi bisa dipakai untuk sehari-hari. Sekarang ibu udah punya TV ya, saya yakin pasti Farhan seneng banget deh kalau udah ada TV ya. Sekarang juga udah ada kipas.
Jadi ibu, bapak, semua Ferdi, sama Farhan melakukan kesalahan. Alhamdulillah. Sekarang udah ada meja makan. Sama seperti di restoran tadi ya, Ferdi. Sekarang Ferdi gak perlu malu lagi sama teman-teman Ferdi. Kemarin Ferdi malu ya, karena rumahnya gak bagus. Ya? Sekarang apapun keadaan Ferdi, Ferdi gak boleh malu. Ya? Kalau Ferdi tidak berbuat salah, Ferdi tidak perlu takut sama orang lain. Sekarang udah lebih aman masaknya, Bu. Pakai kompor gas aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tuh, Bu. Ini juga ada minyak, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, makasih, ya Allah. Bapak, kami berikan modal sedikit buat ibu ngewarung, ya. Karena saya yakin ibu kan masih merawat Farhan. Kalau ditinggal, saya takutnya Farhannya juga main keluar dan bahaya, ya. Tapi kalau misalnya ibu buka warung di rumah, insya Allah sambil jagain Farhan, bisa sambil cari uang. Oke, buat kamu semua tenang aja, pokoknya masih banyak episode bedah rumah yang luar biasa. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen ya.